Kami bingung dengan pecinta otomotif. Zaman dulu, sebuah MPV sangat diagung-agungkan. Sebut saja Innova lah. Namun, ketika keluar Innova Zenix terbaru, para auto lovers tanah air malah sedikit kecewa jur. Padahal, engine-nya juga udah hybrid. Nah, yang bikin kecewa, sekarang Zenix berubah menjadi FWD. Iya, hal itulah yang membuat pesonanya menjadi luntur. Padahal kan teknologi FWD sekarang sudah didesain sedemikian rupa menjadi mobil yang mumpuni di berbagai medan. Namun, tak sedikit pecinta Innova suka dengan itu dan lari ke mobil yang seharga tapi kelasnya di atasnya jur. Mobil apakah itu? Ini dia, Honda Odyssey facelift 2021 jur. Kenapa Odyssey yang dipilih? Ini faktanya. Yang pertama, desain eksterior mobil ini kece abis. Benar jur, desain Honda Odyssey facelift ini makin cakep, modern, dan premium dibandingkan sebelumnya. Mobil ini memiliki dimensi agak lebih besar dari sebelumnya. Teknologi pintu geser terbaru, bekalan velg 2-tone 17 inci, serta desain grill lebar yang memiliki kesamaan dengan Alphard yang diperbanyak aksen chrome, menjadikan aura kemewahan. Lampu depan juga tak kalah stylish, serta bumper berdesain sangat gagah. Belakangnya juga terlihat sangat fresh. Ia mencerminkan kalau memang ini mobil premium jur. Yang kedua, tentu saja harga setara dengan Innova. Yeah, kalian tahu, ini bisa dibilang bukan mobil baru. Namun, untuk kemewahan yang ditawarkan di atas Innova Zenix sekalipun, bahkan sekelas Alphard jur. Karena di harga bekasnya, sekarang ada di range harga 600 jutaan jur. Yang ketiga, fitur mumpuni. Karena ini mobil premium, maka fitur mewah pun sudah ada di dalam Odyssey facelift ini jur. Sebut saja Honda Sensing dan beberapa perangkat keselamatan aktif di dalamnya, seperti Collision Mitigation Braking System, Lane Keeping Assist, Road Departure Mitigation System, dan Adaptive Cruise Control, serta pengunci pintu otomatis. Interior mewah. Ketika ke dalam, penyajian interior mewah langsung menyambut kalian. Pembaruannya tak banyak. Namun, pihak Honda telah menyiapkan teknologi interior kelas wahid. Bagian dashboard terdapat desain baru dengan penambahan aksen kayu agar lebih elegan. Dan terdapat layar hiburan 10 inci bermodelkan floating. Dan pengaturan AC menggunakan tombol touchscreen.
sedangkan untuk panel instrumennya berukuran 7 inci. Nah, untuk baris kedua juga tak kalah keren jur. Penambahan ambient light menambahkan kesan mewah pada interior Odyssey ini, serta penambahan jok captain seat, sebuah sunroof, dan ruang baris ketiga terasa sangat lega untuk kapasitas 7 penumpang. Yang kelima, bermesin gahar. Honda Odyssey facelift ini telah dibekali mesin 2400cc, 4 silinder iVTEC DOHC 16 katup plus DWB yang dapat menyemburkan tenaga hingga 170,6 horsepower dan torsinya 220 Nm. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi CVT with Earth Dreams teknologi ke roda depan. Meski bukan hybrid seperti Innova, namun mobil satu ini bisa untuk alternatif yang tak selalu ingin Innova untuk mobil mewahnya. Terlebih, mobil ini juga sporty abis. Nah, gimana nih jur? Harga setara Innova Zenix, tapi kelasnya ada di atasnya. Kalian jadi naik kelas. Jadi, tetap Zenix Hybrid apa sih Odyssey ini? Komen di bawah ya. Oke, sampai sini dulu informasi kami. See you next video. Sampai jumpa. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way.